Setelah sekian lama dinanti, akhirnya Honda resmi meluncurkan skuter Matic terbarunya, New Honda Style 160. Kok mirip dengan Jeep Exodus Kani 150 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif, baik nasional maupun internasional. Automotive Star. Penantian pecinta skuter retro berkapasitas mesin besar akhirnya berakhir. Sempat dianggap cuma isu belaka, faktanya, pabrikan Honda resmi meluncurkan skuter retro Matic bermesin 160cc. Honda Stylo 160 tentunya akan menjadi keluarga baru skuter retro yang dimiliki oleh Honda. Motor ini pun disambut gembira oleh pecinta motor Honda, khususnya kalangan anak muda. Tapi sekilas tampilan motor ini kok mirip dengan Jeep Exodus Kani 150 ya guys? Buat kalian yang penasaran desain, spesifikasi, dan harganya, simak terus videonya ya. Buat kalian yang baru hadir di channel ini, please bantu support ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru lainnya. Buat yang udah subscribe, makasih ya. Astra Honda Motor atau AHM resmi meluncurkan skuter Matic atau skutik terbarunya, Honda Stylo 160. Motor ini menjadi motor pertama di segmen klasik yang dibekali mesin paling besar, yakni 160cc. New Honda Stylo 160 berbekal mesin berkapasitas 160cc, 4 katup, ESP+, dan menjadi skutik retro dengan mesin paling besar dan bertenaga. Mesin ini diklaim bisa menghasilkan tenaga sebesar 11,3 kW pada 8.500 RPM dan torsi maksimum sebesar 13,8 Nm pada 7.000 RPM. Ngomongin desain, New Stylo 160 mengingatkan kita dengan Jeep Exodus Kani 150. Desain yang mirip skuter Italia. Lihat saja bagian lampu, wajah, dudukan, hingga ekornya. Bahkan orang awam yang belum melihat emblemnya, mungkin akan mengira itu merupakan Jeep Exodus Kani 150 atau Vespa Matic. Fitur-fitur unggulan pun tersemat pada skutik ini, sehingga memberikan kesenangan berkendara yang maksimal, namun tetap bergaya. Fitur Honda Stylo 160 disematkan yakni lampu depan LED, Honda Smart Key, hingga USB charger tipe A. Kemudian pada sistem pengereman disematkan fitur Combi Brake System atau CBS. Dan Anti-Lock Braking System atau ABS 1 channel yang dilengkapi disc brake pada bagian depan dan belakang yang berukuran 220 mm sampai 220 mm di tipe ABS. Velg berukuran 12 inci di depan maupun belakang, yang dikombinasi ban berukuran 110/90 pada bagian depan dan 130/80 di bagian belakang.
Speedometer sudah full digital dengan informasi yang komplit. Antara lain, indikator aki, konsumsi bahan bakar rata-rata, konsumsi bahan bakar instan, indikator penggantian oli mesin, jam, trip A, dan trip B. Tangki bensin 5 liter dan ruang penyimpanan sebesar 16,5 liter. Rangkanya menggunakan teknologi Smart Architecture Frame atau ISAF. Harga Honda Stylo 160 ini cukup menarik. Honda Stylo 160 dipasarkan dengan dua tipe, yakni ABS dan CBS, dengan total 6 varian warna yang modis. Tipe ABS dipasarkan Rp30.425.000 on the road Jakarta. Ini tersedia dalam 3 warna, yaitu Royal Green, Royal Matte Black, dan Royal Matte White. Pada tipe CBS dipasarkan dengan harga Rp27.550.000 on the road Jakarta. Tersedia dalam 3 warna juga, yaitu Glam Red, Glam Black, dan Glam Beige. Menariknya, Honda Stylo 160 ini sudah diganjar garansi rangka hingga 5 tahun, tanpa batas jarak tempuh atau kilometer. Garansi komponen injeksi PGM-FI selama 5 tahun atau 60.000 km. Garansi mesin selama 3 tahun atau 36.000 km. Garansi kelistrikan selama 1 tahun atau 12.000 km. Melalui New Honda Stylo 160, AHM ingin hadir sebagai partner terbaik para pecinta fashion premium. Sebagai bagian dari wujud ekspresi mereka untuk menjadi trendsetter saat berkendara di jalan. Sekaligus saat merasakan kesenangan berkendara yang aman dan nyaman. Secara desain sangat Vespa banget, walaupun malah mirip dengan GPX Tuscany 150. Tapi soal harga sangat jauh dari Vespa Matic. Kalau menurut kalian gimana guys? Minat nggak membeli Honda Stylo 160 ini? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. Makasih udah nonton video ini sampai habis ya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share ke semua orang. Sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.